في أعمالنا، من يحله الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدعو الجنة إلا من أبى. وكيل من يبى رسول الله؟ قال: ومن أتاني الجنة ومن أقصاني فقد أبى. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaih nusur. Segala puji-pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita sejenak. Saudara muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata alim ulama, apa maksud terbesar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidup kembali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mematikan atau mentidurkan kita? Maksud terbesarnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu kehidupan kita ini untuk menyempurnakan amal-amal agama di dalam kehidupan kita. Bukan maksudnya untuk menyempurnakan dunia kita yang tadi belum sempurna, tetapi maksud terbesarnya adalah bagaimana kita menggunakan kehidupan kita ini untuk menyempurnakan amal-amal agama yang belum lagi kita sempurnakan. Mungkin kemarin ini kita belum lagi atau tertinggal sholat fardu, tidak berjamaah, atau ketinggalan daripada amalan-amalan sunnah. Maka dengan dihidupkannya kembali kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Inilah maksud terbesar Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita kembali. Saudara muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan kita mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis seperti ini. Ini adalah majelis yang sangat besar, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Bahkan saudara muliakan Allah ta'ala, waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat baik dan sangat berharga untuk meningkatkan kerohanian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk kita bertobat. Bertobat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Kata alim ulama, ada empat waktu-waktu yang mana apabila seseorang menjaga empat waktu ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada empat waktu. Apabila seseorang menjaga empat waktu ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama adalah waktu ketiga menjelang terbenamnya matahari. Di waktu ini, sangat banyak hadis yang menjelaskan, di waktu ini doa-doa seseorang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu menjelang, kalau orang berpuasa, menjelang berbuka. Maka waktu-waktu ini, barang siapa yang beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terima doanya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Waktu ini sangat mustahab untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat dianjurkan kita menjaga waktu-waktu ini dengan banyak apa?
dengan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu antara maghrib dengan isya. Waktu antara maghrib dengan isya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amal kepada kita. Barang siapa yang setelah maghrib kemudian dia duduk menunggu sampai datangnya waktu solat berikutnya, yaitu solat isya, dia melakukan amal-amal agama, zikir, baca Al-Quran, terutama pada saat itu dia melaksanakan solat awabin. Apa ini solat awabin? Solat 6 rakaat solat awabin, yaitu solatnya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti orang yang ibadah selama 12 tahun, bahkan dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala 12 tahun yang lalu. Kemudian saudara yang muliakan Allah taala, waktu yang ketiga, apabila orang menjaganya waktu ini dengan banyak berzikir, banyak membuat amal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan ampuni kesalahan yang telah lalu, yaitu waktu ketiga menjelang subuh. Menjelang subuh, yaitu waktu tahajud, terutama waktu menjelang datangnya waktu subuh. Sehingga banyak dijelaskan waktu menjelang datangnya waktu subuh ini atau sahur, maka barang siapa yang berdoa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang sebelum waktu subuh dia membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya apabila dia mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Barang siapa yang mengucapkan ini 100 kali sebelum daripada waktu subuh, sebelum waktu subuh, para alim ulama menjelaskan kepada kita paling bagusnya pada saat setelah solat asan subuh dikumandangkan, kemudian kita sebelum waktu solat subuh kita membaca ini sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu seperti ini. Barang siapa yang menjaga waktu tersebut, Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu waktu keempat, waktu setelah solat subuh. Waktu setelah solat subuh, saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini adalah waktu yang sangat baik kita gunakan untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki kerohanian kita sebelum sebentar kita beraktivitas untuk mencari keduniaan kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, kemudian dia melaksanakan solat subuh secara berjamaah bersama dengan imam, kemudian setelah itu dia duduk sejenak bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, membaca Al-Quran, membuat majelis-majelis iman yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada waktu yang dimakruhkan habis, yaitu waktu yang dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala telah habis, yaitu dia kemudian dia berdiri solat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebanyak 7 kali. Seperti dikatakan barang siapa yang setelah dia duduk bersikir setelah solat subuh kemudian menghabiskan waktu yang telah makruh, dia makruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dia solat 4 rakaat, berdiri solat 4 rakaat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan seluruh keperluan-keperluannya pada hari itu. Allahu Akbar. Bagaimana Pak kalau Allah Ta'ala yang turun yang langsung membantu kita menyempurnakan seluruh keperluan kita pada hari itu. Kalau Allah yang sempurnakan, maka pasti hasilnya akan menyenangkan kita dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 4 rakaat setelah kita salat subuh berzikir memuji Allah, kemudian kita salat 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menyempurnakan seluruh keperluan-keperluan kita pada hari itu. Maka sore mulaikan Allah Ta'ala 4 waktu ini bagaimana dalam kehidupan kita, kita betul-betul jaga. Kata alim ulama, siapa yang menjaga 4 waktu ini, dosa-dosanya akan diampuni, kerohaniannya akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan mudah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Tidak lama, Pak. Tadi malam sudah dijelaskan oleh guru kita, 60-70 tahun. Sangat cepat. Siapa yang mengatakan 60-70 tahun ini lama? Singkat sekali. Dari kecil, orang tua kita sudah tidak ada. Kita pernah ketemu nenek kita sudah tidak ada. Singkat sekali. Ketemu orang tua kita sudah tidak ada. Mertua kita, kadang mertua kita sudah tidak ada. Singkat sekali kehidupan ini. Sebentar lagi, pasti dan pasti giliran kita. Pasti dan pasti giliran kita. Maka, saudari muliakan Allah Ta'ala, maka bagaimana kita dalam kehidupan yang singkat ini mempersiapkan bekal-bekal kita untuk bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Tempat kita untuk menyempurnakan amal-amal agama. Bukan tempat untuk menyempurnakan nafsu dan menyempurnakan keduniaan kita. Tempat menyempurnakan nafsu nanti itu di akhirat. Karena segala dunia ini Allah Ta'ala ciptakan itu memang terbatas. Terbatas untuk kehidupan manusia. Usianya ada batasnya, kekuatannya ada batasnya, waktu mudanya ada batasnya, pikirannya ada batasnya, bagaimanapun cerdiknya pasti ada batasnya. Kegagahannya ada batasnya, kecantikannya ada batasnya. Tetapi kehidupan akhirat itu tidak ada batas. Muda-muda terus, tidak pernah lagi tua. Kuat-kuat terus, tidak pernah lagi loyo. Nikmat-nikmat terus, tidak pernah lagi susah. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kalau kita mau menyempurnakan nafsu kita, menyempurnakan keinginan kita, tunda dulu. Bukan di dunia tempatnya, nanti di akhirat. Di dunia ini adalah tempat kita menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keinginan-keinginan kita untuk senang, hidup bahagia, itu nanti kita akan dapatkan di akhirat. Maka sore muliakan Allah Ta'ala, kehidupan dunia ini sangat penting bagi kita. Bukan penting untuk menyempurnakan dunia kita, bukan. Tetapi penting, sangat penting untuk menyempurnakan agama kita, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia ini penting sekali. Dan kapan kehidupan di dunia ini yang 60-70 tahun kita anggap penting untuk menyempurnakan agama? Nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, barulah kita mengetahui betapa pentingnya kehidupan yang singkat ini untuk menyempurnakan amal agama. Sehingga nanti ketika orang telah meninggal, kita selalu mendengar ini ayat diulang-ulang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna mukinun. Apa kata orang yang telah dikubur? Apa kata orang yang telah meninggal? Mereka baru memahami pentingnya hidup di dunia untuk menyempurnakan amal. Ya Allah, ya Rabb kami, kami telah melihat, kami telah mendengar begitu orang disiksa. Kami telah melihat siksaan-Mu. Kami telah mendengar orang-orang yang menjerit karena disiksaan-Mu.
Maka ya Allah, kembalikanlah kami. Mau dikembalikan ke mana, Pak? Kembalikanlah kami ke dunia. Baru orang-orang menyadari pentingnya hidup di dunia untuk menyempurnakan amal. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Dan waktu mereka minta untuk kembali ke dunia, bukan sebagaimana waktu mereka, kalau mereka meninggal umurnya 70 tahun, 60 tahun, mereka tidak minta ke dunia untuk 60 tahun lagi. Mereka tidak minta ke dunia 70 tahun, 50 tahun. Tapi apa yang mereka minta? Waktunya, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun hanya sekejap saja, sebentar saja. Dan apa yang mereka membuat ketika di dunia ini? Na'mal soleha, untuk berbuat amal-amal soleh. Allahu Akbar. Kapan kehidupan dunia ini sangat penting? Kapan? Ketika kita nanti meninggal. Maka sebelum kita meninggal, maka gunakan kehidupan dunia ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan amal-amal agama. Untuk menyempurnakan amal agama. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini bagaimana kita gunakan untuk menyempurnakan amal agama. Maka supaya ada kekuatan kita menyempurnakan amal-amal agama, maka alim ulama telah mengajarkan kita, maka perkara yang penting yang kita harus usahakan pertama adalah bagaimana menyempurnakan iman kita. Menyempurnakan iman kita, menyempurnakan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana betul-betul kalimat ini masuk ke dalam hati-hati kita. Bagaimana kalimat ini tertanam betul masuk ke dalam hati kita. Karena seseorang ketika dia ada iman, imannya sempurna, terus meningkatkan iman, maka amal-amal dalam kehidupannya ini akan mudah. Amal-amal dalam kehidupan kita akan mudah. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kalimat iman ini adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah kalimat yang sangat besar. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat besar. Dengan kalimat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan dan masih menjaga dunia ini. Dengan kalimat ini, kehidupan di dunia ini masih teratur. Kehidupan di dunia ini, dunia masih mengeluarkan daripada keberkahan dari bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih menurunkan hujan dari langit, kemudian mengeluarkan kebaikan-kebaikan dari bumi. Asbab daripada kalimat ini. Karena dikatakan apabila sudah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, paling tidak kalimat Allah, maka dunia ini akan dihancurkan, akan diakamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar dan pentingnya kalimat ini. Kemudian saudara yang muliakan Allah Taala, kalimat ini adalah kalimat penghapus dosa-dosa. Kalimat penghapus dosa-dosa. Makanya para ahli-ahli tasawuf itu, yang manakah yang lebih utama, kalimat istighfar atau kalimat la ilaha illallah? Maka bagi orang-orang ahli tasawuf, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang lebih agung, lebih tinggi. Kenapa? Karena ketiga kalimat ini diucapkan dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka kalimat ini sudah cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan kalimat ini apabila diucapkan oleh satu orang yang telah kafir selama 70 tahun, 70 tahun dia kafir, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dengan ikhlas memahami ternyata selama ini dia salah, dia tidak mentauhidkan Allah, dia menyembah yang lain, dan dia dengan rela hati mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dosa-dosa kekafirannya selama 70 tahun bahkan lebih itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab mengucapkan kalimat ini satu kali dengan penuh keyakinan. Allahu Akbar. Maknanya kalimat ini adalah kalimat pelebur dosa-dosa. Kalimat ini kalimat pelebur kekafiran seseorang. Ketika mereka mengucapkan kalimat ini, maka kedosa-dosa kekafirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang Islam sendiri yang sudah Islam, yang sudah lama mentauhidkan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, maka
Sudah jelas seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat ini. Kalimat yang agung. Kalimat yang sangat besar. Kalimat yang sangat besar. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta amalan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku, kata Nabi Musa alaihissalam, satu amalan yang tidak pernah engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Mau kipak amalan khusus. Karena namanya orang khusus, mau amalan khusus. Mau amalan yang akan mendekatkan dia kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Nabi Musa katakan, "Ya Allah, kalimat ini engkau telah bagi kepada seluruh hamba-Mu. Aku mau kalimat khusus yang akan mendekatkan diriku kepada-Mu." Maka Allah kembali berfirman, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah." Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan, "Ya Allah, ini sudah engkau bagi kepada seluruh hamba-Mu. Saya mau khusus." Maka ketiga Nabi Musa berkata seperti itu yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, ketahuilah apabila kalimat ini ditimbang dengan 7 petala langit beserta isinya dan 7 petala bumi beserta apa yang ada di dalamnya, ketahuilah kalimat ini jauh lebih berat dibandingkan dengan semua itu, dan tidak ada yang mengalahkan kebesaran, keagungan kalimat la ilaha illallah." Maka seseorang ketika ingin dekat menjadi orang khusus Allah Subhanahu wa taala, bagaimana senantiasa mewiridkan ini kalimat, bagaimana senantiasa mengagungkan ini kalimat, mendakwakan ini kalimat kepada orang-orang, mendakwakan ini, mengagungkan Allah, menyampaikan kebesaran Allah, maka dia akan menjadi orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nanti di akhirat, ketika satu orang dengan begitu banyaknya dosanya, dalam hadis qudsi diceritakan, nanti di akhirat di hari hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu orang hamba Allah yang begitu banyak dosanya, tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Maka ketika dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-Ku, hari ini tidak ada kezaliman yang akan terjadi." Maka orang ini datang, diberikan catatan amalnya, semua dibuka adalah amalan catatan keburukan, dosa-dosa. Maka orang ini tertunduk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malaikat-Ku, serahkanlah kepadanya catatan buku amal kebaikan." Maka diserahkan bukan buku catatan amal kebaikan, Pak. Dalam hadis itu dikatakan orang ini memiliki daripada dosa yang begitu banyak, sampai-sampai dosanya itu tertulis sepanjang matanya memandang. Kalau misalnya kita di sini, Pak, kalau mata kita masih bagus, kita melihat itu misalnya dari jalan di depan itu meranti, seandainya tidak ada bangunan, maka kita akan tembus itu pandangan kita mungkin agak jauh. Maka seperti itulah diibaratkan ketika dia membuka buku catatan amal keburukannya, maka dia telah melihat sejauh matanya memandang, tidak ada kebaikannya satupun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Malaikat-Ku, beritahu kepadanya sesungguhnya dia memiliki satu kebaikan yang sangat besar." Maka diberikanlah kepadanya satu kertas, Pak. Bandingannya satu kertas dengan satu buku catatan amal keburukannya, yang mana dosanya ini sejauh mata memandang, kira-kira perbandingannya bagaimana? Satu kertas. Apa tulisan satu kertas itu? Tulisan satu kertas itu adalah asma Allah Subhanahu wa taala, nama Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ketika itu dia diminta, "Bawalah ini kemisan timbangan." Maka dengan tunduk malu dia mengatakan, "Ya Allah, apa kelebihan daripada satu lembar kertas ini
dengan satu buku dosa-dosa yang mana banyaknya sejauh mata memandang. Maka Allah Ta'ala berfirman, tidak bawa kepada mizan atau timbangan. Bawa kepada mizan atau timbangan. Maka ketika dia membawanya, maka diletakkannya itu daripada dosa-dosanya, Pak, yang sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan keagungan kebesaran Allah, maka kalimat La ilaha illallah ini jauh lebih besar timbangannya daripada dosa-dosanya. Kata ulama, bahwa ketahuilah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada hambanya itu sangat luas dan sangat besar. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, lebih besar daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka Allah ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka dikatakan, barang siapa di pagi hari dia zikirkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dengan penuh keyakinan bahwa La tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dipatuhi, tidak ada yang berhak ditunduki, illallah, hanya Allah, maka Allah Ta'ala akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Barang siapa mengucapkan ini 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka Allah Ta'ala akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka inilah kalimat yang harus kita senantiasa agungkan dan masukkan ke dalam hati kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka bagaimana kalimat ini menjadi keyakinan dalam diri kita? Kata alim ulama, maka bagaimana kita senantiasa melihat dan menceritakan tentang kehebatan dan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu, maka kita katakan semua ini datang dari Allah, semua ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu terjadi, maka kita kembalikan kepada Allah bahwa semua ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi karena keinginan Allah. Ini selesai karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang sakit, maka kita katakan sakit semua datang dari Allah. Ketika ada yang sembuh, maka kita katakan kesembuhan juga datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dalam kehidupan kita ini ada sifat-sifat seperti itu. Yang kedua, bagaimana meyakini daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. 99 Asmaul Husna, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harus yakini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rasik yang memberikan rezeki. Tidak ada satupun makhluk, bukan hanya manusia, di atas dunia ini 18,000 makhluk, semua telah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini, yang hidup di atas dunia ini maupun nampak tidak nampak, semua rezekinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kisah, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dakwah kepada Fir'aun latul alai, ketika itu ia bersama istri mertuanya dan juga ikut daripada beberapa hewan-hewan ternaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, bagaimana dengan keluarga saya? Siapa yang menanggung mereka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, di hadapanmu itu ada batu yang besar, pukul itu batu. Maka ketika batu dipukul, terbelah, masih ada batu. Ketika dipukul, masih ada batu lagi. Ketika dipukul, masih ada batu. Sampai batu yang paling kecil terbelah, maka di dalamnya didapatkannya, dilihat oleh Musa alaihissalam, satu makhluk ulat yang sangat kecil telah memakan satu daun hijau yang masih segar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendengar ulat ini, makhluk ini telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan inilah zikir dari semua makhluk. Dan apabila seluruh makhluk ini masih berzikir seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia. Bukan main batu paling kecil, di dalamnya
dilihat dan didapati oleh Nabi Musa alaihissalam, satu ulat yang kecil telah memakan satu daun yang masih hijau. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Siapa yang kasih daripada daun tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat ghaibiyahnya mampu memberikan, mampu melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita memasukkan dalam hati kita, bagaimana senantiasa mengagungkan Allah, kemudian memasukkan sifat-sifat Allah, sehingga dalam kehidupan kita ini kita akan tidak akan mudah stres, kita tidak akan mudah menjadi orang yang galau, kita tidak akan menjadi orang yang putus asa dengan keadaan kita, karena semua keadaan baik itu senang maupun susah kita nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kebahagiaan Allah, yang mendatangkan kesusahan Allah, yang mendatangkan daripada sakit sehat semua datang dari Allah. Apabila ini masuk ke dalam hati kita, maka kehidupan kita tidak akan ada masalah. Allahu Akbar. Kemudian saudara muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah iman kita ini terus belajar iman, terus menyempurnakan iman kita, maka tanda iman yang pertama akan wujud amal di dalam kehidupan kita, akan wujud yang namanya amalan solat. Amalan solat. Ini tanda iman yang pertama sebagai seorang mukmin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara kekufuran atau kekafiran dengan keislaman seseorang itu adalah solatnya. Ini tanda pertama. Barometer pertama seseorang ketika dikatakan dia seorang Islam, seorang mukmin adalah solatnya. Kalau orang mengaku sebagai orang yang Islam, mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi solat tidak wujud di dalam kehidupannya sebagaimana solat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat di masjid berjamaah tepat pada waktunya, maka ini belum dikatakan dia memiliki barometer sebagai orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Allah taala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjidku, jadi bukan cuma satu masjid dalam ayat ini. Di sini jamak bukan satu masjid. Karena ada kadang Pak, ini kondisi kita. Kadang kalau kita di kantor itu kadang kita mudah sholat. Ketika kita sudah sampai di rumah atau dalam perjalanan atau kesibukan-kesibukan tertentu, kadang kita itu susah untuk menjaga sholat kita. Sehingga di sini dikatakan, alim ulama katakan, di sini katakan innama ya'muru masajidallah, bukan hanya satu masjid, tapi barang siapa yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidku, dia pergi ke kampung, ketika waktu sholat, dia singgah sholat. Dia pergi bekerja, ketika di tempat kerjanya ada masjid di sana, ada musalla, dia jaga sholatnya. Dia pergi pengantinan, di situ di gedung ada masjid atau ada musalla, maka dia jaga sholatnya di situ. Dia ke pasar, di situ ada masjid di pasar, maka dia jaga sholatnya di situ. Dimanapun dia pergi, ketika di situ ada masjid atau musalla atau tempat untuk sholat, dia menjaga sholatnya, maka ini bukti bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka saudara yang muliakan, ini barometer pertama. Orang beriman kepada Allah, maka akan nampak amalan sholat di dalam kehidupannya. Nampak amalan sholat dalam kehidupannya. Amalan sholat yang bagaimana? Amalan sholat yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga tertib paling tidak yang mau kita jaga dalam sholat ini. Yang pertama, tertib waktu. Karena seluruh waktu-waktu sholat ini diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung malaikat yang mengajarkan waktu-waktu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, amal akan tinggi nilainya kalau tepat pada waktunya. Amal akan tinggi nilainya kalau tepat waktunya.
Ada orang mau haji, tapi waktunya bukan 10 Zulhijjah. Maka dia ke sana bukan haji namanya, Pak. Ada orang dia masih mau puasa Ramadan, tetapi sudah lewat Ramadan atau sebelum Ramadan. Maka nilainya bukan disebut sebagai puasa Ramadan. Maka setiap amal ini ditentukan oleh waktu, sehingga ketinggian satu amal itu tergantung dari waktu tersebut. Maka sama dengan sholat, bagaimana kita menjaga waktu-waktu sholat ini. Menjaga waktu sholat ini yang sudah ditentukan. Kemudian tempat, yaitu tempatnya di masjid. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, caranya. Cara ini menentukan lagi nilai pahala kita. Kalau berjamaah 27. Semakin banyak orang berjamaah, semakin banyak pahalanya. Kalau dia sendiri, maka 1. Maka ketiga berjamaah, nilai amalan kita dilipat gandakan. Tidak berjamaah, maka nilai amalan kita juga sendiri. Ketiga berjamaah, maka kualitas amal kita bisa saja diterima. Ketiga kita sendiri, maka kualitas amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa barang siapa yang salat, ketiga orang salat berjamaah, diutuslah satu malaikat untuk melihat siapakah di antara mereka ini yang kusuh. Maka diperiksa imam, bagaimana solatnya imam, kusuh atau tidak. Maka didapati oleh malaikat, dilaporkan tidak kusuh. Periksa sab pertama, didapati tidak kusuh. Periksa sab kedua, ternyata didapati satu orang yang kusuh. Ada wali Allah di situ yang solat. Maka dengan wali Allah tersebut yang solat, satu orang, kita tidak tahu ini, Pak, di antara kita siapa wali Allah. Karena ada wali-wali Allah ini, orang-orang dekat dengan Allah, kadang dia tidak nampak. Ada orang yang menjadi wali dengan amal sikirnya. Ada orang menjadi wali dengan sedekahnya. Bahkan bisa jadi wanita itu menjadi wali dengan dia senantiasa menjaga amalan fardu dan berbuat baik kepada suaminya, menjaga keluarganya. Bisa jadi. Ada orang menjadi wali karena selalu memaafkan orang lain. Ini semua ada kisah-kisahnya. Kita tidak tahu siapa di antara kita. Mungkin kita sholat bersama dia, sholatnya diterima, maka semua solat orang yang tidak khusyuk dinyatakan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah keutamaan berjamaah. Bagaimana kira-kira kalau sendiri, Pak? Kita tahu sendiri kualitas ibadah kita. Satu lawan satu dengan malaikat, bagaimana? Satu lawan satu, semua diperiksa. Semua diperiksa dengan teliti. Allahu akbar. Maka saudara dimuliakan Allah Ta'ala, inilah keutamaan solat berjamaah. Maka tiga tertib ini betul-betul harus kita jaga. Pertama, menjaga tertib waktu, menjaga tertib tempat, dan menjaga tertib cara. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita jaga semua ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ridha kepada kita. Maka saudara dimuliakan Allah Ta'ala, perjalanan kita setelah dunia ini masih panjang, Pak. Masih panjang. Ada kehidupan di kubur, kemudian di mahsyar, di mizan, terus. Allahu Akbar. Masih panjang perjalanan kita. Sampai nanti ditentukan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan panjang ini kita membutuhkan amal yang lebih banyak. Sedangkan waktu kita di dunia untuk beramal singkat, 60-70 tahun, masa balik 13 tahun. Kemudian dihitung 60 tahun, kurangi 13 tahun, cuma 43 tahun. Belum lagi kelalaian-kelalaian kita dalam amal. Kadang tidak tepat waktu, tertinggal takbiratul ula. Kadang bahkan kita ketinggalan solatnya. Nanti kita solat di luar waktu. Belum lagi maksiat yang kita lakukan. Banyak perhitungannya, Pak, masih banyak. Maka kita membutuhkan amalan pendukung setelah kita mati. Ya, Pak? Karena jauh ini perjalanan, waktu kita singkat beramal belum dihitung semua, maka kita membutuhkan yang namanya amalan pendukung setelah kita mati. Tadi katakan oleh adik kita membutuhkan amal jariah. Sehingga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita amal. Apabila anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua. Putus mipa amalan solat tak? Ditutup catatan amal kita. Tidak lagi solat, tidak lagi zikir, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi sedekah, dan lain-lain. Maka putuslah amalan anak Adam. Kecuali tiga. Ternyata ada. Inilah amalan pendukung yang harus kita siapkan untuk diri kita. Inilah disebut dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah adalah amal yang akan terus menghidupkan amalan kita walaupun kita sudah meninggal. Amal jariah adalah amal yang terus akan menghidupkan amalan kita walaupun kita sudah meninggal. Dan ini kita butuhkan. Kalau kita mengandalkan diri kita sekarang ini amal kita dengan perjalanan yang kita melalui, dengan waktu yang tadi saya cerita, maka rasanya tidak cukup. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan amalan pendukung yang disebut dengan amal jariah yang akan menghidupkan amalan kita walaupun kita mati. Apa itu? Yang pertama adalah anak yang soleh soleha. Ini penting sekali. Setiap kita mungkin punya anak. Kalau tidak punya anak, ada anak kemenakan. Kalau tidak punya anak, mungkin sudah besar-besar, ada punya cucu. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, saya ingatkan kepada kita semua, mereka inilah aset kita yang sebenarnya. Aset kita yang sebenarnya bukan harta kita yang banyak. Kalau harta yang banyak kita mau jadikan aset, nanti kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, mana yang kau bawa? Maka orang akan mengatakan, ya Allah, dulu kau kasih saya sedikit, kemudian saya usaha kembangkan, jadi rumah sedikit menjadi banyak, harta yang sedikit menjadi banyak. Saya telah simpan di dunia. Allah Ta'ala katakan, bukan itu, mana yang kau bawa? Mana yang kau bawa? Harta kita, harta yang kita bawa. Maka aset kita yang sebenarnya adalah anak-anak kita. Kalau anak kita, kita berhasil jadikan aset yang sebenarnya, berhasil jadikan mereka anak yang soleh-soleh paling tidak, maka ketika kita mati, mereka inilah menyuplai amal-amal untuk kita. Walaupun nama kita tidak disebut, mereka beramal baik, maka amalan kebaikannya terus menyuplai kepada kita. Tapi kalau kita jadikan anak kita ini sebagai aset, bukan orang-orang yang soleh, tetapi menjadi orang-orang yang salah dalam kehidupannya, mereka akan menyuplai kepada kita dosa-dosa. Setiap hari anak kita buat dosa, setiap waktu akan disuplai dosanya kepada kita. Tapi kalau anak yang soleh-soleha, dia akan senantiasa menyuplai amal-amal kebaikan untuk kita, walaupun kita sudah meninggal. Amal-amal terus akan datang dalam kehidupan kita ketika dikubur. Terus datang dalam kehidupan kita di mana saja kita berada ketika meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka Pak, saya ingatkan, aset terbesar kita itu ya anak-anak kita. Kalau anak kita satu, bagaimana ini menjadi habis Al-Quran? Kalau anak kita dua, di antara mereka ada jadi habis Al-Quran. Anak kita tiga, di antara mereka ada jadi habis Al-Quran. Jangan sampai Pak, ada anak kita ini yang tidak menjadi habis Al-Quran. Karena mereka yang akan menyelamatkan kita nanti. Menyelamatkan kita nanti. Anak-anak penghafal-penghafal Al-Quran ini nanti Pak, ketika mereka masuk surga dengan kebaikan hafalan-hafalannya, dengan amal-amal mereka, yang pertama dia cari siapa? Yang pertama dia cari adalah orang tuanya, bapak dan mamanya. Dia tidak mau masuk surga tanpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, "Wahai malaikatku, berikan dia sayap." Penghafal Al-Quran ini tidak masuk surga. Kenapa aku tidak masuk surga? Saya tidak masuk surga karena saya mencari kedua orang tuaku di dalam, ternyata mereka tidak ada. Saya tidak mau masuk tanpa mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan mereka diberikan sayap, kemudian mereka diperintahkan mencari. Mencari siapa? Mencari kedua orang tuanya yang berada di neraka. Maka diobrak-abrik itu Pak yang namanya neraka. Dan didapatkannya kedua orang tuanya, kemudian diangkat untuk sama-sama masuk ke dalam surga.
minta maaf, bukan seberarti katakan bahwa ketiga anak kita menjadi ada titel keduniaannya, apa itu tidak baik? Tidak, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana ada di antara anak kita yang menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Karena ketika mereka menjadi hafiz Al-Quran dan dia menjadi orang alim, mengatakan yang benar itu benar dengan Al-Qurannya, mengatakan salah itu salah, maka dia akan diberikan syafaat, mengeluarkan 10 ahli keluarganya yang sudah harus masuk ke dalam neraka untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini Pak, kenapa kadang kita tidak berpikir menjadikan anak-anak kita ini hafiz Al-Qur'an? Kita lebih banyak hari ini menjadikan anak kita dokter, menjadikan anak kita polisi, menjadikan anak kita pengusaha, sehingga anak kita tidak menjadi hafiz Al-Qur'an. Karena kita rencana menjadikan anak kita pengusaha, dokter dan lain-lain, maka mulai dari kecil kita mengarahkan mereka ke sekolah-sekolah yang akan menuju ke sana, sehingga mereka mencapai cita-citanya. Coba hari ini kita ubah pemikiran kita, bagaimana menjadikan anak-anak kita hafiz Al-Qur'an, sehingga mulai dewasa mereka kecil kita arahkan mereka, sehingga besar mereka masuk pondok pesantren, menyelesaikan pelajaran Al-Qur'annya, kemudian kitab-kitabnya, dan menjadi ulama, dan mereka inilah akan menyelamatkan kita nanti. Yang kedua, amal jariah yang kita butuhkan adalah yaitu harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat, Pak. Harta kita yang sebenarnya harta yang sudah kita kirim, bukan harta yang kita ini bangga-banggakan. Itu tanahku, itu tempatku, itu nanti akan dihisab oleh Allah, dan itulah akan menyiksa kita nanti. Coba pikirkan baik-baik Pak, kita beli setengah mati, tidak ditinggali, hanya katanya anunya ya anu, kemudian kita disiksa gara-gara itu, kira-kira bagaimana? Tidak ditempati, setengah mati dibeli, hewan yang tinggal di situ, sebentar dia kira dihisab kita, disiksa kita gara-gara itu. Allah, kira-kira, ayo kita pakai logika, kita berpikir, ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau kita tinggali, mungkin agak masuk di akal. Ini di sana dibeli, rumah kita beli di sana, megah, kita tinggal di satu tempat yang biasa juga rumah. Hanya dikatakan anunya si anu. Ditinggalilah jin, ditinggali hewan-hewan, tidak ditinggali. Sebentar mati, ditanya kita tentang perkara itu. Bagaimana Pak? Coba bagaimana anunya? Ini kan namanya kita menyia-nyiakan hidup kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mengenai harta, Pak. Mengenai harta, kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Selebihnya kirim memang di akhirat, kirim di akhirat. Karena sesungguhnya inilah harta kita yang sebenarnya. Kirim ke akhirat. Cari daripada kita sudah ada rumah satu kita tinggali, ada rumah tiga di sana, jual Pak satu. Jual, kemudian kita cari pondok-pondok pesantren, kita cari tempat-tempat orang-orang apa, anak-anak yatim, seperti tadi ini, wakaf-wakaf Al-Quran, kita salurkan ke sana. Inilah nanti Pak, yang akan menyelamatkan kita. Jangan kita bangga dengan nama tempatnya ini, rumahnya ini, rumahnya. Kalau kita cerita dengan teman, rumahku itu ada di sana, rumah, namanya saja, tidak ditinggali. Sebentar mati kita dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka Pak, selama kita masih sehat ada harta kita, gunakan memang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, karena inilah amal jariah kita. Harta yang sesungguhnya harta yang sudah kita kirim di akhirat. Maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inilah yang tersisa." Maka Nabi, inilah harta kita, sesuatu yang mau dimakan, kata Aisyah, inilah harta kita. Nabi katakan, wahai Aisyah, engkau salah, harta kita yang sudah diambil, yang sudah dibagi, dan ini bukan harta kita. Harta kita adalah yang sudah dibagi, yang sudah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pikir, hidup berapa tahun, berapa kira-kira harta kita yang sudah kita kirim untuk di akhirat?
Dan berapa harta kita ini yang ada di sini? Harta kita yang asli di akhirat sudah berapa? Dan harta kita yang palsu sekarang di sini masih banyak atau tidak? Jangan sampai masih banyak harta kita di dunia ini yang bukan harta sebenarnya daripada yang kita kirim untuk di akhirat, yaitu harta kita sebenarnya. Ini perlu kita pikirkan dengan baik. Kemudian saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal jariyah yang ketiga ini adalah ilmu yang bermanfaat atau dakwah, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada satu orang, ketika diamalkan, maka dia sampaikan lagi, dia sampaikan lagi, dia sampaikan lagi, maka berapa kebaikan kita dapatkan. Saya cerita lagi, ada satu ulama, dia menyampaikan ilmunya, maka dua perkara tadi dia dapat, harta dan anak yang soleh. Ini puncaknya ilmu yang bermanfaat. Ini tanpa modal yang banyak, seperti harta dan juga anak. Modalnya adalah ilmu, tetapi hasilnya akan mendapatkan harta dan mendapatkan anak-anak yang soleh. Satu orang yang kaya telah datang kepada satu orang yang berilmu. Pak Kiai, saya punya harta. Saya hasilkan ini dari hasil usaha saya yang satu. Saya mau bikin usaha yang lain. Kata Pak Kiai, dengan ilmunya untuk apa nak kau bikin lagi usaha? Itu sudah ada tokomu. Sekarang yang kau cari adalah berkah. Berkah dengan toko tersebut, dan keberkahan itu ada dalam agama. Maka gunakan uangmu itu untuk agama. Gunakan uangmu itu untuk agama. Maka disampaikan oleh Pak Kiai, dengan uangmu itu supaya berkah usahamu yang satu ini, kamu bangun pondok pesantren. Maka orang ini bangun pondok pesantren. Setelah bangun pondok pesantren kurang lebih 5 tahun, sudah ada lulusan-lulusannya menjadi hafiz Al-Quran dan tersebar di mana-mana. 10 tahun, 15 tahun tersebar di mana-mana, alumni dari pondok pesantren ini. Subhanallah, apa yang didapatkan pakai dengan dakwanya, dengan menyampaikan ilmu, nanti di akhirat Pak Kiai akan mendapatkan pahala membangun pondok pesantren. Ya Pak, karena ilmunya tadi, menyampaikannya tadi, dakwanya. Nanti Pak Kiai mendapatkan apa lagi? Pahala mendapatkan anak-anak penghafal-penghafal Al-Quran yang ratusan bahkan ribuan, karena dia meminta orang ini tadi dengan dakwanya, ilmunya, membangun pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren ini melahirkan alumni-alumni penghafal-penghafal Al-Quran yang mengajar hampir di seluruh tempat. Maka Pak Kiai mendapatkan pahala anak-anak yang soleh-soleha penghafal-penghafal Al-Quran dengan dakwah. Maka saudara dimuliakan Allah Ta'ala, tiga amalan ini kita harus buat dalam kehidupan kita. Selain kita ibadah, kita gunakan ini. Tiga perkara tersebut harus wujud di dalam kehidupan kita. Maka ini sangat penting, yaitu anak yang soleh, soleha. Jangan sampai ada anak kita, cucu kita 10. Berapa cucu tak? Cucu sekarang saya 20 mi. Ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi tidak ada hafiz Al-Quran. Rugi Pak, rugi saya bilang, rugi. Tidak ada jadi hafiz Al-Quran, tidak ada ulama, rugi itu keluarga. Bangga sekali ada yang ini, ada yang ini. Tidak ada yang menjadi hafiz Al-Quran. Ini satu kerugian. Yang kedua, harta. Kita sebut di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sini. Tempat saya, rumah saya di sana, di sini. Allahu Akbar. Sebaiknya Pak, kita gunakan di jalan Allah Ta'ala. Karena harta yang sebenarnya apa yang sudah kita kirim. Dan yang ketiga, senantiasa menyebar kebaikan, mendakwakan agama Allah. Ajak orang untuk jadikan anaknya hafiz Al-Quran. Ajak orang bagaimana dia menjaga solatnya. Ajak dia mewujudkan agama dalam kehidupannya. Ketika yang terjadi, nanti di akhirat kita akan seperti Pak Kiai tadi. Tiba-tiba banyaknya anak-anak jadi hafiz Al-Quran. Pahalanya lari ke kita. Dari mana semua? Oh, pernah orang kaya kita dakwai. Setelah itu dia dapat hidayah. Dengan hartanya dia bangun pesantren. Dia menelurkan alumni-alumni pesantren, orang-orang hafiz alim semuanya, dan itu nanti kita akan dapatkan nanti di akhirat. Kapan itu kita lihat? Ketika kita kerja dakwah ini dengan sungguh-sungguh di dunia, nanti di akhirat kita akan lihat hasilnya, berapa kebaikan yang telah kita hasilkan.
dakwah ini, sehingga Nabi katakan, jadilah kalian sebagai pembuka pintu-pintu gudang-gudang kebaikan. Gudang-gudang kebaikan. Dengan cara senantiasa menyebarkan kebaikan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Insyaallah padih, semoga apa yang kita musyawarahkan ini, yaitu bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi wali-wali Allah dengan senantiasa taat kepada Allah, menghubungkan diri kita kepada Allah, dan juga mempersiapkan amal jariah sebagai penopang amalan-amalan kita, karena jauh perjalanan kita dihitung dengan amalan kita, umur kita di dunia rasa-rasanya tidak cukup hanya dengan amalan-amalan pribadi-pribadi kita, dan perlu ditopang dengan amalan pendukung, yaitulah amal jariah, amal yang akan menghidupkan amalan kita walaupun kita mati. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah siapa yang mau mengeluarkan hartanya.